Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi syidarin amin. Tanbihun, ini satu peringatan. Al-azharu anna zakata tata'allaku bil mali ta'alluqa syirkatin. Bermula kaul yang azhar, kaul yang lebih jelas, maksudnya lebih kuat. Anna zakata, yaitu bahwa zakat itu tata'alaku berkaitan ia bil mali dengan harta, ta'aluka syirkatin, dengan kaitan hubungan perseroan. Wa fi qaulin, pada satu kaul qadimin, kaul qadim, kaulnya Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad. Ikhtarahu Rimi Ar-Rimiu, memilih akan kaul itu oleh Ar-Rimi, Syekh Ar-Rimi. Anna'a, bahwasannya tata'allaku, bahwasannya zakat itu berkaitan ia bizimmati, dengan tanggungan. La bil aini, tidak dengan ain, harta benda. Fa'ala al-awwali, maka atas pendapat yang pertama al-azhar, ya anna zakata tata'alaku bil mali ta'aluka syirkatin. Anna al-mustahiqa, bahwa seorang yang mustahik lizakati, bagi zakat, dia itu syarikun biqadril wajibi, bersyarikat dengan sekedar yang wajib. Ya, jadi kan dikatakan syirkatan, bersyarikat, ya, atau perseroan, ya, bersyarikat. Ya, itu pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, ya, bahwa zakat berkaitan dengan harta itu kaitan syirkah, bersyarikat, perseroan. Wadzalika, dan demikian itu, li'annahu, karena bahwasanya lawim tana'a min ikhroji'a, jikalau tidak mau ia seseorang yang punya harta, min ikhroji'a, daripada mengeluarkan hartanya, akhadha al-imam minhu qahran, maka imam mengambil akan dia, akan hartanya, minhu, dari orang itu, qahran, dengan paksa. Jadi boleh pemerintah ngambil hartanya dengan paksa ketika dia enggak mau keluarin zakat. Kama yukasimul ma'alal mustaraka qahran izam tana'a ba'dul syuraka'i min kismati'i. Sebagaimana yukassimul mala, sebagaimana membagikan ia si imam al mala akan harta, al mustaraka, yang disyarikati, qahran, dengan paksa. Idam tana'a, apabila enggak mau ba'dus syurakai, oleh sebagian para syarikat, min kismati, daripada membagikannya. Ya. Maka dipaksa ami imam. Walam yufarriku fi syirkati bainal aini wa daini, dan mereka para ulama tidak membedakan dalam syarikat itu di antara ain, harta benda, wa dain, dan utang. Fala fala yajuzu, maka tidak boleh, li rabbihi, bagi
pemberi pinjaman ayat da'iya milka jami'i, bahwa ia mengakui akan milik semuanya. Enggak boleh mengakui bahwa seni itu miliknya semuanya. Mal bahkan annahu yasta'iku qabdahu, bahkan bahwasannya dia musta'ik qabdahu, mengambilnya. Bukan memiliki semuanya. Walau qala ba'da aulin, dan jika lo berkata iya seorang suami setelah satu tahun, setelah satu tahun suami ini, suami yang memberikan mas kawinnya mas utang, memberikan mas kawinnya emas utang. Udah sampai satu tahun belum juga dibayar. Kemudian udah satu tahun ngomong nih suami, in abraktini min sodakotik min sodakiki wa antitolikun, jika engkau bebaskan aku dari mas kawin engkau, maka engkau tercerai. Kan kalau sudah satu tahun mas kawin, ya dikasihkan kepada istri, ya dengan cara utang, istrinya ya wajib bayar zakatnya. Udah satu tahun, kalau memang itu sampai nisabnya. Nah kemudian si suami ya bilang kayak begitu, kalau engkau bebaskan aku, engkau tercerai. Fa'abrazathu, lalu istrinya membebaskan suaminya daripada ya mas kawin. Kalau bebasin berarti kan enggak bayar mas kawin. Gitu. Kalau dibebasin berarti enggak bayar mas kawin. Iya. Soalnya kenapa? Tadi mas kawinnya boleh ngutang, enggak kontan. Kan belum dikasih sama suaminya kepada istrinya. Iya. Lam tutlak, maka tidak tercerai. Istrinya tidak tercerai. Kenapa? Li'anna ulam yabro min jami'i. Kenapa? Karena bahwasannya si suami tidak terbebas daripada semuanya. Bal bahkan mima ada qadra zakati, daripada apa yang selain sekadar zakat. Ada zakat yang belum dibayar tadi. Zakatnya belum dibayar. Ya. Maka fatorikuha, jalannya adalah ayu'tiya summa tubri'uhu. Jalannya adalah bahwa si suami memberikan ya kepada istrinya mas kawinnya, kemudian si istri memerdekakannya, membebaskannya, baru bisa kayak begitu. Kasih ya, baru dia bebasin. Jadi caranya bahwa si suami beri kepada istrinya sekedar zakat, ya sekedar zakat daripada apa yang ada pada tanggungannya, ya daripada mas kawinnya, supaya dia berikan kepada mas kawinnya, ya supaya dia bisa berikan kepada mustahiknya. Ya, kemudian ya istri membebaskannya, membebaskan suaminya, baru bisa gitu. Wa yabtulu bai'u warra'nu, dan batal oleh jual beli, warra'nu dan gadai, fi qadri zakati, pada sekedar zakat,
fakot saja. Batal jual beli dan gadai pada sekedar zakat saja. Fa in fa'ala ahadahuma bin nisabi, maka jika melakukan ia akan salah satu dari keduanya dengan nisab, dengan nisabnya au bi ba'di atau sebagiannya ba'dal auli setelah satu tahun, so'a maka sah. La fi qadri zakati, tidak pada sekadar zakat. Kasairil amwalil mustarakati alal azhari, seperti sekalian harta-harta yang disyarikati atas kaul yang azhar. Naam ya, ya si usah fi qadri'a pada sekadarnya zakat. Fi ma'alit tijarati, pada harta dagangan, pada harta dagangan. Lal hibatu, tidak hibah, tidak hibah. Ya kalau hibah enggak, ya enggak sah. Fi qadriha, pada sekedar zakat, fi pada hibah. Far'un wallahu a'lam bishawab.